akibat jika aura kecantikan Anda ini meredup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dan dijauhkan dari bala maupun musibah. Amin Allahumma amin. Nah, di video-video sebelumnya sudah saya bahas nggih untuk mengenai pentingnya aura kecantikan. Nah, di kesempatan kali ini akan saya bahas mengenai akibat jika aura kecantikan ini meredup. Nah, sebelum itu saya akan share salah satu kasus ya dari klien wanita saya. Ya, baru beberapa hari yang lalu itu datang dan konsultasi kepada saya. Beliau ini banyak masalah yang menyebabkan ya auranya ini meredup. Nah, sebut saja namanya adalah Butika. Ya, Butika ini seorang wanita karir ya. Setahun ke belakang, nah itu sering bertengkar dengan suaminya. Ya, karena kesibukan oleh Butika ini sebagai wanita karir ya, yang sering keluar kota. Ya, karena urusan pekerjaan. Dari pandangan pribadi saya, dari pertengkaran-pertengkaran inilah aura kecantikan Butika ini mulai meredup sedikit demi sedikit. Nah, singkat cerita ya, akhirnya Butika dan suaminya ini cerai. Nah, hal ini membuat Butika terpukul ya, terpukul dan stres karena kejadian ini. Aura dari Butika semakin meredup, bahkan bisa dikatakan sudah tertutup auranya. Nah, hal ini bisa merambat ke urusan pekerjaan. Ya, pekerjaannya mulai berantakan. Banyak rekan kerja, klien sampai atasan Butika ini seperti kurang respect ya kepada Butika. Karena hal inilah Butika itu konsultasi dan datang kepada saya. Dari sini saya akan menjelaskan bahwa aura Butika itu secara umum, nah ini sudah meredup, termasuk aura kecantikannya juga itu sudah tertutup. Nah, bisa jadi karena sebab inilah ya Butika itu pisah dengan suami dan juga pekerjaannya berantakan. Nah, untuk solusi Butika sendiri saya arahkan untuk menggunakan ageman Mustika Putar Giling Berkhodam. Nah, yang saya khususkan agar bisa untuk aura juga. Ya, belajar dari kasus Butika ini tertutupnya aura kecantikan, nah ini bisa memberi pengaruh luas. Nah, yang pertama mulai dari asmara, ya mau bagaimanapun ya seorang pria itu tentu melihat fisik atau penampilan. Nah, ketika aura kecantikan itu meredup, ya tentu akan mempengaruhi penampilan. Nah, ini sedikit banyak ya bisa mempengaruhi perasaan pasangan. Terus kemudian yang kedua adalah bisa berakibat kurangnya rasa hormat atau respect ya dari orang-orang di sekitar Anda. Ya, Anda seperti disepelekan dan tidak dianggap penting. Itu bisa seperti itu. Nah, lalu yang ketiga bisa berakibat hilangnya semangat ya dalam beraktivitas. Lalu yang keempat, berakibat minimnya pagar diri secara spiritual. Nah, Anda mudah terserang santet, pelet, atau energi negatif lainnya.
dan masih banyak lagi akibat-akibat negatif lainnya. Nah, bila mana aura kecantikan Anda itu tertutup. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaatlah untuk Anda semuanya. Nah, jika Anda ingin konsultasi dengan saya untuk mengenai aura kecantikan, ya, Anda bisa menghubungi saya di nomor 0811 307022. Anda juga bisa lewat Mas Adi, asisten saya. Silakan Anda bisa menghubungi di nomor 0811 3990 3990. Lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini karena masih banyak sekali video menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Saya Barong Doni, terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai selesai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli